Terima kasih Tan Sri di Petua. Terima kasih Yang Amat Berhormat Tambun. Saya ucapkan terima kasih kepada kerajaan kerana sentiasa memikirkan tentang kebajikan rakyat. Tetapi ada dua persoalan yang Amat Berhormat Tambun. Yang pertamanya, kalaulah kita beri subsidi ini kepada syarikat, apa pandangan Yang Berhormat Tambun? Kita terus beri kepada rakyat daripada kita bagi kepada syarikat, ada keterisan berlaku, ada kita punya kemampuan untuk pengedaran dari segi pharma, dari segi agensi-agensi, kita terus tambahkan cash transfer kepada rakyat supaya rakyat dapat terus dan rakyat dapat membuat keputusan. Itu yang pertama. Yang keduanya, Yang Hormat Tambun dah sebut tadi pasal 3.5 juta warga asing. Jadi apakah dasar kita, adakah dasar kita ini akan memberi implikasi terhadap negara-negara luar, negara-negara sumber untuk menghantar pekerja ke Malaysia. Terima kasih Tan Sri Petua. Sudah Puan Menteri. Terima kasih. Cadangan pekan tentang pengeluaran tunai itu satu cadangan baik kerana anda telah diperkenalkan dulu, tapi cuma tidak boleh untuk semua. Itu sedang difikirkan dalam beberapa langkah yang lain yang lebih kompleks. Tetapi dalam kes ayam dan telur ini tidak perlu begitu kerana harganya sudah menurun. Dan kita ada, saya katakan, plan contingency dari segi stok dan juga pasaran, bukan saja di Thailand yang murah, di negara China juga murah. Jadi oleh itu, langkah sekarang itu dianggap mensabar. Dia tidak kepada syarikat, ya, tidak kepada yang seperti yang dicadangkan. Cadangan untuk cash transfer itu sedang ditimbangkan untuk beberapa urusan lain dan mungkin akan diumumkan. Jadi saya ingat itu yang diminta penjelasan daripada Muhammad soal pendekatan sama ada cara langsung kepada rakyat melalui cash transfer yang memang difikirkan dalam beberapa isu lain yang kita akan umumkan yang lebih besar untuk mengelakkan keterisan dan manfaat kepada asing. Okey. Yang dibangkitkan sekali lagi ialah soal kesan kepada pekerja asing ataupun orang asing. Saya fikir dia datang di sini untuk mendapat gaji, bukan untuk dapat subsidi. Dan kita pun ada dasar supaya beri yang munasabah dan adil kepada semua termasuk yang bukan warga negara, tetapi tidak pula harus mana-mana negara beri subsidi kepada warga asing. Jadi prinsip ini yang bermakna adalah untuk mengelak daripada subsidi yang sepatutnya dipulang kepada rakyat. Subsidi, namanya pun subsidi, yang mana macam sebahagiannya sedekah lah. Jadi tak mensabah kita nak bagi sedekah kepada orang asing dan sedekah kepada orang kaya. Itu prinsip dia mengapa kita harus adakan penyasaran subsidi yang kita sebut sekarang.